mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada ayat yang ke-158 daripada suratul Baqarah. Allah berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Yang bermaksud, sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i, yakni berjalan dengan berulang alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi Maha mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyebutkan bahawa setelah Allah menyebut dalam ayat yang sebelum ini berkenaan dengan jihad, maka disusuli pula di dalam ayat 158 ini tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan haji atau pekerjaan haji. Seolah-olahnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara haji dan juga peperangan. Kerana di dalam kedua-duanya terdapat suatu kesamaan, iaitu bagaimana manusia atau insan menggunakan nikmat dirinya dan nikmat hartanya pada jalan yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam mengerjakan atau melaksanakan kedua-duanya, insan itu memerlukan suatu perkara yang sama, iaitu kesabaran. Maka itulah hubungan ayat ini dengan hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, As-Safa dan Al-Marwah merupakan dua kawasan ataupun dua tempat yang tinggi di kota Mekah, dan di antara keduanya lebih kurang 450 meter. Dan terletaknya Safa dan Marwah ini lebih kurang 100 meter dari Kaabah. Maka apakah sebenarnya Allah taala ingin sebutkan tentang As-Safa wal Marwah? Allah berfirman dalam ayat ini, Inna as-safa wal marwah min sya'airillah. Apa maksud sya'airillah? Sya'air jamak atau kata jamak daripada sya'irah, yang bermaksud alamah ataupun kita panggil sebagai simbol ataupun lambang. Ini menunjukkan bahawa Bukit Safa dan Bukit Marwah itu adalah dua tempat yang menjadi lambang keagamaan, lambang peribadatan hamba Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah padanya, terutamanya dalam mengerjakan atau ketika mengerjakan haji dan juga umrah. Maka menjadi suatu rukun bagi yang mengerjakan haji maupun mengerjakan umrah untuk melakukan ibadah pada As-Safa dan Marwah yang dipanggil sebagai sa'i. Perkataan ayat tawaf bihima itu, jikalau kita melihat secara zahirnya seolah-olah membawa maksud tawaf, dan tawaf seperti mana kita faham bahawa ia bermaksud suatu perbuatan mengelilingi sesuatu. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita bahawa perkataan tawaf itu bila disebut atau merujuk kepada Kaabah, maka ia bermaksud mengelilingi Kaabah, sekeliling Kaabah sebanyak 7 kali pusingan. Akan tetapi bila disebut ataupun ditafsirkan tawaf itu kepada atau merujuk kepada Safa dan Marwah, bermaksud ia adalah perjalanan ulang alik di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali ulang alik. Dan ia juga disebut sebagai tawaf di dalam ayat ini. Maka dalam ayat ini juga bila kita melihatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebut, maka barang siapa yang mengerjakan haji, bermaksud ia adalah suatu perkara yang perlu diselesaikan, perlu dilaksanakan bagi orang yang mengerjakan haji maupun orang yang mengerjakan umrah.
maka tidak boleh tidak sa'i itu hendaklah dikerjakan dan dilaksanakan. Maka tanpanya haji dan umrah itu tidak akan sempurna selagi orang yang mengerjakan haji dan umrah tidak menyelesaikan sa'i di antara Safa dan Marwah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini jika dibaca ayat Inna Safa wal Marwah sehinggalah pada perkataan ayat tawafa bihima, mungkin akan mendatangkan sedikit kekeliruan kepada orang yang membacanya, kerana seperti yang kita tahu bahawa sa'i ini merupakan suatu pekerjaan ataupun salah satu daripada manasikul haji wal umrah yang mesti ditunaikan. Tetapi dalam ayat ini terdapat frasa yang berbunyi fala junaha alaih, tidak menjadi kesalahan untuk seseorang itu, mana orang yang membuat haji dan umrah, tidak menjadi kesalahan kepadanya untuk mengerjakan sa'i. Maka frasa ini mendatangkan sedikit kekeliruan, kerana ia seolah-olah tidak menunjukkan bahawa kerja sa'i ini ataupun sa'i ini merupakan suatu yang wajib, suatu yang rukun yang mesti ditunaikan, dan tidak menunjukkan kepentingannya sebagai syairillah. Maka apakah jawapan kepada kekeliruan ini? Maka sama-sama kita lihat akan sababun nuzul, kerana dengan kita mengetahuinya insyaAllah akan menghilangkan kekeliruan tersebut. Para ulama menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini beberapa riwayat, antaranya dalam Al-Bukhari daripada Urwah, hadis daripada Urwah bin Zubair, beliau berkata sa'altu Aisyah radhiyallahu anha qultu laha ara'aita qawlahu ta'ala inna as-safa wal marwah min sya'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Bermaksud pada suatu hari Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam telah bertanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang ayat ini, iaitu beliau berkata sesungguhnya atau demi Allah, tidakkah ayat ini menunjukkan bahawa tidak menjadi kesalahan bagi sesiapa yang tidak mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah? Kerana dalam ayat ini menyatakan tidak menjadi kesalahan bagi orang yang mengerjakan haji ataupun umrah untuk mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah, maka tidak menjadi hal juga bagi orang yang tidak mengerjakan sa'i. Maka dijawab oleh Aisyah, bi'sa ma qulta ya ibna ukhti, tidaklah seperti menanya alangkah tidak baiknya apa yang kamu katakan wahai anak saudaraku. Kerana ayat ini kalau seperti yang kamu faham, maka ia bermaksud tidak menjadi kesalahan bagi sesiapa pun untuk tidak mengerjakan sa'i. Akan tetapi ayat ini sebenarnya turun pada orang-orang Ansar, kerana mereka dahulu sebelum mereka memeluk Islam, mereka telah melakukan ibadah ataupun pernah melakukan perkara di zaman jahiliyah, yang mana mereka pernah menyembah ataupun terlibat dalam penyembahan berhala ketika itu yang berada di Safa dan Marwah, yang berhala itu bernama Isaf dan Nailah, yang berada di bukit Safa dan Marwah, yang mana berhala ini diletakkan dan dibuat daripada tembaga, diletakkan di atas bukit Safa dan Marwah. Maka disebabkan sejarah itu, maka terdapat dalam kalangan mereka yang merasa keberatan untuk mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka apabila mereka memeluk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut, dan mereka menyatakan bahawa mereka merasa tidak senang untuk mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah disebabkan sejarah yang hitam itu. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menghilangkan rasa gundah atau rasa tidak senang itu daripada hati-hati mereka. Maka Aisyah menyambung lagi, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, telah menunjukkan sunnahnya kepada kita agar mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka tidak seharusnya sesiapa pun untuk meninggalkan ibadah tersebut, iaitu mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini kesimpulan daripada hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sabun nuzul, tentang sebab turunnya ayat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin terdapat persoalan, iaitu apakah sebenarnya yang ada pada ataupun yang terdapat dalam hati golongan yang tidak mahu ataupun merasa keberatan untuk mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah ini.
sebenarnya ia bukanlah suatu bukti yang menunjukkan para sahabat tidak taat ataupun tidak patuh kepada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi menunjukkan kekuatan iman mereka dan kejernihan hati mereka apabila mereka tidak mahu ataupun tidak rela untuk melihat apa juga kata-kata ataupun perbuatan yang terdapat padanya sesuatu yang mereka rasakan ada bibit-bibit percanggahan dengan akidah yang mereka anuti sekarang, iaitu akidah Islam, yang mereka rasakan terdapat pertentangan dengan akidah ataupun dengan perbuatan mereka sebelum ini. Ini merupakan suatu bukti bahawa mereka merupakan hamba-hamba Allah yang sedaya upaya membuktikan keikhlasan mereka dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah berfirman, "Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim." Yang bermaksud, dan barang siapa yang mengerjakan, yang barang siapa yang sukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sungguhnya Allah memberi balasan yang balasan pahala lagi Maha mengetahui. Dan ia merupakan suatu penutup yang bermaksud untuk membawakan suatu hukum yang menyeluruh dalam apa juga perbuatan yang baik, iaitu segala perbuatan yang baik itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang berkata ia adalah penutup bagi menunjukkan makna ayat tersebut yang berkaitan khusus berkenaan dengan ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Perkataan tatawwa'a itu bermaksud perbuatan ketaatan, melakukan segala ketaatan sama ada ia berbentuk kefarduan ataupun berbentuk sunat. Dikatakan juga tatawwu' ini merujuk kepada ibadah-ibadah yang sunat semata-mata. Manakala perkataan syakir, kalimah syakirun alim, dan kita tahu bahawa perkataan syakir berasal daripada perkataan syukur, dan orang yang bersyukur atau syakir itu ialah orang yang menzahirkan nikmat yang diberikan kepadanya. Dan ini merupakan, kalau kita lihat secara zahir, mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah bukanlah yang diberi nikmat, bahkan Allah lah yang memberi nikmat. Maka ia bermaksud Allah membalas, Allah menurunkan ataupun memberikan balasan yang sewajarnya, yang selayaknya kepada hamba-Nya, membalas dengan sebaik-baiknya di atas segala kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya ia membuktikan bahawa Allah Taala Maha mengetahui dengan sebaik-baiknya apakah balasan yang terbaik yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang bersyukur itu. Ya Allah, kita akan sambung lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.